Bab 1. Iya guys ya, kalau bab 1 kalau bab 1 itu kalau lu dapat sabar di awal lu bisa pakai trik ini, guys. Kalau dapat ya. Dono. Nah, dapat nih. Jadi guys ya, kalau kalian pakai bab 1, guys. Kalian bisa taruh satu unit aja. Terus kalian bisa kalah sekarang, kalian ambil ini. Ini pasti dapat item nih. Ikut mabar syaratnya apa? Ntar, gue nggak open mabar dulu. Nih guys ya, dia mukulin yang gede nih. Tuh, yang gedenya terus ntar mati guys. Kita masih dapat item. Dapat item kan? Dan kita dapat losingnya, dapat kalahnya. Jadi kalian bisa ngerol satu kali. Terset. Jamput sama aja bohong, ngapain? Kita main assassin ya, oke. Losing streak main assassin, gila sih. Brutal. Just no limit, enggak, palsu itu. Itu cawangnya palsu, guys. Cawang asli gede, cok. Kalau cawangnya asli gede, guys ya. Eh, astaga, belum gua mundurin, lupa. Kayaknya kita lepas dulu deh ini si Lolitanya. Assassin, gue setiap kali main assassin tusun sih. Biasanya gitu sih. Biasanya ya guys ya. Tur ikut apa ada SNFC ntar BMX. Masih lama tapi. Eh, BMX tanggal 30 ya, masih lama berarti. Sabarnya bintang 3 sih harus, kalau enggak mati. Kecret ini. Assassin 2M-nya lu susah kalau enggak dapat biji assassin. Kalau itu terus dapat biji assassin, kalau enggak berat banget. Gila, gua udah 57 loh, kok banyak banget ya gadgetnya. Oh iya, gue di awal tadi kan open fort, Pak. Jadi makanya kecer juga dia dari awal. Oh loh, biji assassin. Waduh. Malah muncul. Alucard, Argus, satunya Tamus. Bisa sih ya. Kalau dapat, oke. Okay. Kalau dapat guys ya, oke. Okay. Tapi dikasih gini lah, piye. Bodo amat. Salah jamput. Biji assassin ini ke siapa ya? Sementara. Harusnya tadi masukin si cyborg sih. Nah,
Anak nguntun bebas, enggak anjir, ini hoki cok. Ini gue ngomong sendiri nih, lagi hoki nih. Kalau enggak dapat tadi bisa kecerat kita. Oh iya, assassinnya ini ya. Buset. Bisa gitu ya. Pre-assassin. Gua dikasih targetman loh ini. Wiggle, wiggle, wiggle. Itu dia ngomong wiggle, wiggle gak sih? Kalo gua salah dengar. Habis ini gua ngeroll dulu guys ya. Cari sabar bintang 3 siapa tahu jadi kan. Tentunya main belapa lama, bentar doang ini udah gak nge-push lagi gua. Sabar masih 16 guys, kita cari dulu bentar, bintang 3, 2 lagi. Udah kita main targetman aja ya. Just, walah. Ah, enak sih harusnya. Harusnya guys, kalau apalagi kalau dapat buku. Hasclaw, nice. Oke guys, kayaknya gua harus level up deh. Ini cuman sabar sayang guys. Satu lagi guys. Nah. Wah sabar gua udah biji assassin guys. Gila 2 biji, astaga. Gak sempat gue pindah, ketarik ini. Oh enggak. Ayo. Aduh. Ya. Anak muntun. Gak gitu juga guys. Tidak seperti itu guys ya. Buset, tumben banget ini muntun nama gue kayak gini ya. Tumben banget dah. Sementara, masukin dia dulu. Nanti gue sebenarnya pakai 2 targetman doang sih. Gue pakai 3 real sama ini doang. Ini nanti gue jual. Kita mainin nama assassin 3. Nama assassin 3, apa? Nama assassin 2 targetman, sisanya masukin stunner aja. Selena sih ini kurang. Campur, kita tarik gua. Campur. Never change. Oh. Stun. Halo Bang Rewa telat nih, halo Rico, welcome. I was just ketarik Norton, iya lupa gue pindah cok. Lupa gue pindah guys ya. Genshin dulu, oke, siap. Ya kita harus kejar level ini guys. Musuhnya yang tarik-tarik tadi yang kita lawan siapa? Yang Yamaha ini ya? Iya ini. Bang Jer udah live ajakin Bang Jer, ini jarang mau main bareng guys. Dia mau benerin win rate. Ah, bulu sakit banget. Never change. Gila sih sedotannya. Ini sumpah
Jas ini ahli sedot guys, dia ini suka menyedot guys ya. Gila sih. Ahli dalam sedot menyedot guys ya. Katsuki anjir. Padahal gue diambil, mending gue yang ambil. Selena belum dapat guys. Jeremy berubah, kenapa berubah, kenapa? Hah? Sudah tinja. Selena mana ya guys ya? Jeremy kenapa berubah? Salah sih, harusnya di kiri, cok. Tuh kan. Waduh, kena Freya-nya gua. Jamput juga nih orang. Sabar ya, gua masih belum... sakit banget itu itemnya. Redemption. Nikotinnya berapa? 9? 9. Kelapan sempet gak ya? Harusnya sempet habis Kripron kita kelapan guys. Selena, oi. Astaga Selena gua. Bang, ditinggal dulu nanti balik. Salam dari Tangerang. Halo, ya Bayu. Thank you ya Bayu ya. Kok ketemu yang tarik-menarik mulu ya? Dari tadi perasaan. Habis sih kita langsung ke 8 aja guys. Ke roll 8 kita all in ya. Moga dapat ini deh. Dapat clone aja, gua enggak perlu biji. Yang penting clone dapat. Selena aja enggak nemu. Tapi kalau misalkan si Jax-nya udah megang udah bintang 2 sih gila sih. Apalagi kalau dapat buku di sini. Salam dari Probolinggo. Halo Probolinggo. Hellcat gue di mana? Oh iya, di Saber dia masih ya. Nih kita tumbalin dia nih. Kayaknya di Saber dulu sementara. Iya. Enggak, sudah bintang 3 dia nggak mungkin gue ganti sih. Banyak masih Nadir, halo bro. Aduh. Gua udah clone nih. Gua tetap level up sih, gua cari assassin, cok. Selena. Mantap. Selena totnya udah dapat, guys ya. Tapi gua tetap roll dikit. Ding. Oke, ini namanya roll dikit, guys. Ini yang dinamakan dengan roll dikit, guys ya. Bang, kalau live mulai jam berapa? Untuk sekarang masih malam sih. Malam banget. Soalnya gua habis scrim baru bisa live. Ada jadwal scrim latihan. Jadi malam baru bisa. Di atas jam 10. Tadi sebenarnya gua udah mau live jam 10, cuman error ini ya. Stream live gua. Kok pada mental menarik ya, anjir. Sumpah. Jadi kalau level up masukin apa ya? 4 argumen bisa, 9 nggak bisa. Masukin Celestial aja guys ya. Oh, kalau Celestial sih harusnya tadi kita pakai Minsitar. Di roll sedikit sampai habis, iya. Gimana lah, kasih. Masa gue tolak. Gak usah pakai Link ya. Gak ada main Mage, gak usah lah. Gak usah guys ya. Oke, kita cek dulu yang tarik-menarik di mana. Di sini, narik ke
salah, ini naik kiri dia. Ini aduh dia taruh di tengah itu loh, ngapain coba? Bikin bingung guys, dia itu naruh di tengah itu bisa narik ke kiri apa ke kanan gitu. Gelap banget, gak apa-apa guys, biar mistis gitu loh. Top rank berapa sekarang? 28 tadi, gak ada nge-push lagi gua soalnya. Wewe sakit, jamput. Tapi gila sih, ini assassin gak bisa mati pak. Gua ada ini juga sih, ada winter juga buat jaga-jaga. Gawat, jasa itu sedot WC, itu sedot lemak, sedot anu guys. Gatot. Oke guys, ini LV nyala sih, kalau enggak sih gua udah masukin Celestial. Cuman gimana ya, Gatotnya 2, kita ambil buat nanti level 9. Pakai mod apaan Re? Ini mod biasa cok, ini semontai guys 300 ribuan ini. CL main apa CL? Aduh CL main MM. Waduh. Waduh bahaya ini guys. Oh enggak. Ini gua pre-hit soalnya, just go. Gak apa-apa Pin, disisain 2 kok. Waduh, sisain 5. Bang yang free-nya pencet, gak bisa dipencet ini pak. Ini kalau kalah baru bisa dipakai. Gue serem sama yang tarik menarik sih main di ujung ini. Masalahnya yang satunya itu dia taruh di tengah guys. Oh biji empire. Gimana kalau kita nama empire? Bisa nggak? Berarti nggak pakai nata dong. What? Serius? Ambilin aja, ambilin aja. Berarti empire kita udah 4 nih. Kita kasih ke Saber dulu empire ya sementara. Buset. Empire 4 nih. Kalau Nata masuk ganti Saber guys, cuman gimana ya? Kalau bintang 2 gue ganti Saber seriusan. Kalau bintang 2 gue ganti Saber guys ya. Gue mau level up abis ini. Kalau di Empire masih bagus nggak? Ya bisa-bisa aja dipakai, cuman ya itu. Kalau ketemu Western masih miss-missan. Aduh, loyenya sumpah ngeselin banget dah. Gila penuh lagi cok. Itu sedot WC anjir. Penuh lagi dia pak. Oke okay, udah ada, gak ada tarik menarik lagi. Maksudnya masih ada sih, cuman kita nggak bakal ketemu dia sih. Natanya nggak nemu juga ini, parah. Untung aja dia nge-hit Carmilla guys ya. Jadi nggak kena westernnya, gue masih bisa pukulin dia. Mati dia, yes, magenya mati guys. Oke, ini mati juga, udah nggak ada yang tarik menarik, gue main di ujung bisa ini. CL top 3 pak. Empire kasih Gatot, bisa. Empire kasih Gatot, nih. Bisa selalu guys. Ini CL serem sih, 6 mm. Ini juga serem. Tapi gua assassin. Ya ini lama-lama tahan aja sih depannya gua. Depan gua tapi kayak gimana gitu ya, serem banget. Celestial nyalain, iya kalau ada Minchitar. Nanti gua ganti si elfnya.
DS. Terus sekar aja. Sabarnya biar bisa incar Mia-nya si CL ini. Berarti gua harusnya ketemu dia ya, harusnya ya guys ya. Ini serem juga sih itemnya, gua lihat-lihat. Oh, untung aja nggak flicker, cuman ketahan sih. Waduh, ketemu Epi. Mianya matiin. Oke, masih menang. Dia bagaimana? Waduh, dia ini serem banget, cok. Dia juga mencar, cuman gue nggak tahu dari bisa menang apa enggak ya guys ya. Dia bintang 3 baik banget coy. Halo bang, halo, halo, it's me, welcome. Aduh ketarik. Aduh, aduh sumpah. Assassin gua nggak nyala guys, astaga. Ah, satu lawan banyak. Sikat terus, assassin. Nyalain. Aduh, aduh draw. Gua menang sih kalau draw. Gua menang sih kalau draw. Soalnya dia 6 guys ya. What the hell? What the heck? Segitu ya guys ya.